Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayang Kalian Putu Arbi. Dan hari ini kita lagi sama orang yang sering dipanggil No Bucin. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai juga sama orangnya. Dan juga kebetulan motornya ini lagi ada di Denpasar. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya juga tentang motornya. Nah, jadi sebelumnya kita minta maaf karena tempat kita buat video kali ini letaknya itu ada di pinggir jalan. Depannya bakal banyak suara yang masuk. Dan kebetulan di sebelah juga ada bengkel juga, dan pastinya bakal ada suara-suara berisik, banyak juga yang bakal masuk. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang motornya, dan kita juga bakal tanya-tanya langsung sama owner dari No Bucinnya sendiri. Nah, jadi seperti biasa, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat berkarya dan upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa juga di follow Instagram dari ownernya, bakal saya tempel di sini. Nah, jadi mungkin kita kenalan dulu nih sama owner dari motornya nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, nama saya Kadir Iwan, sering dipanggil Dedek atau yang orang-orang kenal sebagai No Bucin di dunia motor. Oke, nah jadi sebelum lanjut lebih jauh nih, jadi bisa diceritain nggak nih kenapa bisa sampai dikenal dengan nama No Bucin? Nama No Bucin itu sebenarnya dari pengalaman pribadi. Sebelum saya terjun ke dunia motor indikator, awalnya saya benar-benar dibilang sangat bucin kepada wanita. Oke, jadi asal muasalnya dari emang pengalaman pribadi juga nih. Jadi emang bucin juga dulunya. Sampai sekarang masih sedikit lah. Bisa. Sedikit lah. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut lagi nih lebih jauh. Nah, jadi awal mula modif nih, dari bisa dibilang dari pertama dikenal dengan nama No Bucin itu dari tahun berapa nih? No Bucin, ya bilang aja No Bucin berdirinya tanggal 2018. Nah, jadi lebih dikenal dengan nama No Bucin itu di 2 tahun lalu nih, kurang lebih, jadi 2018. Sekarang mungkin kita langsung lanjut buat bahas ke motornya nih. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri motor Scoopy yang udah dimodifikasi kayak gini nih. Jadi kita bakal tanya-tanya terus ke dalam ke motornya nih. Nah, jadi motor Scoopy-nya nih, udah digarap dari kapan nih, beli? Atau mungkin udah dari awal dengan konsep-konsep yang sebelum-sebelumnya nih, mungkin bisa diceritain sedikit. Dulu awalnya motor Scoopy ini baru basic look. Awal pertama awalnya aku dari tahun 2019, awal tahun pertama garapan dari anak-anak kami kembali. Oke, berarti ini sebelumnya itu berkonsepkan baby look nih. Nah, jadi sekarang kan udah kalian yang sendiri, sekarang udah bertindak. Jadi kelasnya itu namanya Novice Pure Motai. Nah, jadi sejak kapan kita ke jalur Pure Motai? Sejak melihat persaingan di Novice Pure Motai, saya tertarik dari melihat segi ya basic-basicnya, dari segi persaingannya saya lebih tertarik di mana, karena di baby look menurut saya terlalu berdebar, terlalu hitam lah intinya. Oke, nah jadi mungkin dia di sini lebih suka yang styling, tapi yang tak terlalu berlebihan lah pokoknya. Jadi lebih ke arah simpelnya nih. Nah, jadi mungkin bisa diceritain nih dari awal, kan udah lumayan lama nih terjunnya di kontesan ini, bisa diceritain lah ada prestasi-prestasinya mungkin nih yang bisa ditunjukkan sedikit lah. Kan udah kelihatan nih di sini udah berjejer piala-pialanya nih. Mungkin ada yang paling berkesan gitu. Mungkin piala yang paling berkesan, biarpun tidak juara satu, piala yang berkesan pertama tadi bermain Novice Pure Motai di Malang. Di Malang yang mendapat juara 2. Juara 2, dan berarti ini udah main sampai luar Bali juga nih, gak cuma di Bali aja. Jadi ini juara 2 Novice Pure Motai. Nah, walaupun belum dapat juara satunya, tapi di sini yang paling berkesan. Nah, jadi karena di sini pertama kali turun Novice Pure Motai. Nah, jadi di sini buat penggarapannya ini di tempat yang pribadi atau mungkin ada joinan sama orang, mungkin bisa diceritain ke saya ada konseptornya mungkin yang diajak buat kolaborasi dari konsep motor ini berdua. Dan dia dari segi yang sekarang
aku itu ya konsep-konsep sekarang saya langsung dan ada teman saya dari Banyuwangi. Spotify mungkin sudah banyak orang yang kenal juga. Saya di sana juga banyak belajar di sana cara memasang lah, cara konsep-konsepnya lah itu. Ya bisa dibilang saling tukar pikiran itu loh ya. Jadi ini konsep-konsepnya itu ada sama yang modify gitu. Oke, nanti juga bakal saya tempel Instagram di bawah buat kalian yang mungkin punya Instagramnya. Oke, jadi di sini yang paling menarik, yang paling kelihatan di motor ini pas baru kemarin nih kan turun di Bugs nih. Nah, jadi di sini kan berani pakai warna hijau-hijau nih. Nah, jadi benar-benar mencolok daripada nomor-nomor yang lainnya yang biasa. Nah, di sini berani main, berani lah pilih warna itu. Mungkin ada alasan tertentu nih. Dari alasan awal kenapa saya pakai hijau, dan saya inginnya sih kalau bisa awalnya yang motor ini tanpa bermain itu atau itu awalnya. Nah, terus aku berpikir kemungkinan bagaimana caranya beda, dan ya andai kata asisto itu ada tapi tidak ada itu lagi ya. Jadi di sini kan dari asisto yang udah ada tapi di ya bisa dibilang di Indonesia juga. Oke, okay, jadi di sedikit dikasih sedikit sentuhan itu jadi warnanya bisa dipadukan jadi warna hijau-hijau kayak gini. Nah, jadi buat perpaduannya di sini kalian bisa lihat sendiri, nanti bakal saya videoin lah sedikit-sedikit buat detailingnya. Nah, jadi di sini buat di box kemarin ini bisa diceritain ini dapat podium berapa nih pas di box kemarin waktu di box ya lumayan kan dapat perdana dengan cara apa konsep ini dapat juara dua lumayan memuaskan. Oke, nah jadi di sini baru aja turun kemarin dan di sini sebelum motornya balik lagi ke asalnya yang lumayan jauh dari sini. Jadi di sini kita tahan dulu motornya, jadi kita bakal tanya-tanya sampai kita puas. Sekalian kita isi-isi dari motornya. Jadi sekarang kita bakal lanjut buat di area motornya nih langsung. Nah, jadi buat pengecatan nih di sini kan memang Novis Pure Mota itu perpaduannya nih sama dua warna atau mungkin bisa lebih. Kalau setahu saya dulu Novis Pure Mota itu wajib bermain dua warna. Kenapa saya memilih konsep warna seperti ini? Karena saya ingin mencoba dan berani mencoba beda daripada yang lain. Iya, nah karena biasanya yang emang udah sering kelihatan mungkin ada yang dipadupadankan dengan warna putih ataupun entah dengan warna yang lain yang kayak gini, emang kalian bisa lihat sendiri lah nanti di kontes-kontes manapun mungkin bisa dibilang ini yang pertama nih warna itu pink dan juga silver yang lihat silver. Oke, pink sama silver gelap. Nah, jadi bisa di info nggak nih buat pengecatannya kurang lebih ngabisin berapa nih? Kalau boleh jujur masalah pengecatan pribadi saya dibantu oleh teman saya sendiri, oleh Rick Modified. Jadinya dalam dana, kalau boleh bilang dana, saya cuma membelikan dia chat, itu pun dana dari bos langsung, bos Robert. Oke, nah jadi udah kalian dengar sendiri, jadi di sini disupport langsung sama bos Gobeng. Nah, jadi yang punya tempat ini, jadi kebetulan kita juga lagi pakai merchandise dari Gobeng Fitstock. Nah, jadi bisa kalian kepoin Instagramnya, bakal saya tempel di sini buat kalian yang mau cari merchandise dan kebetulan di sponsor langsung oleh Gobeng Fitstock. Nah, jadi ya sekedar selingan aja lah biar nggak ngantuk kalian nontonnya. Nah, jadi di sini buat proses pekerjaannya nih dari awal pengecatan dan itu kira-kira makan waktu berapa lama nih buat yang untuk konsep ini? Ya, untuk konsep yang baru. Untuk konsep motor ini dari awal konsep yang berjalan ini di rumah ini kurang lebih kita menghabiskan waktu 2 minggu. 2 minggu sudah sama pengharapan asisten yang diubah itu kurang lebih 2 minggu. Oke, nah jadi pertanyaan ini di sini lumayan ngebut lah dibilang ya, karena emang sebelumnya tuh bisa dibilang benar-benar beda banget sama yang sekarang. Nah, jadi mungkin bakal saya tempel juga fotonya di sini. Jadi sebelum konsepnya jadi kayak sekarang nih yang masih kuning putih. Nah, jadi di sini kan dari aksesorinya dah kita bahas. Tapi kita nggak bahas kayak biasa, kita bahas detail
satu persatu dan tanya harganya. Nah, karena di sini kalian tahu sendiri motor Gontes itu detailnya lumayan banyak. Nah, jadi mungkin kita bahas tipis-tipis saja nih. Nah, jadi dari masalah baut dulu lah nih mungkin. Nah, jadi di sini kan udah pastinya full probol nih beliau. Ya, lumayan. Oke. Okay, nah, jadi mungkin bisa dibocorin nih buat teman-teman di rumah yang mau pasang full probol kayak gitu, kira-kira budgetnya lah. Kalau masalah full probol, budget zaman sekarang mungkin harga probol zaman sekarang sudah sedikit menurun dari yang dulu. Kalau sekarang ya mungkin kira-kira 3 juta sampai 3,5 cukup untuk full probol. Kurang lebih ya. Oke, jadi itu udah sampai di dalam-dalamnya juga. Oke, nah jadi karena di sini mainnya itu novice pure motai, pastinya sampai ke dalam-dalamnya itu bakal di detailing dengan pastinya borbon probol. Jadi bisa kalian lihat kan videonya gimana. Jadi mungkin karena kita mau bakal bahas review dari detailingnya, jadi mungkin kita langsung ke poin aja nih. Jadi dari awal garap sampai jadi kayak sekarang, kira-kira udah makan biaya berapa nih? Kalau dari awal bikin motor, iya bisa dibilang gitu lah. Kalau awal bikin motor tuh dari segi ngecat dan dihasilnya itu mungkin ya kurang lebih 3-4 kurang lebih lah 3-4 belum bisa dibilang. Nah, jadi buat kalian yang emang mau terjun di dunia konten, pastikan kalian punya budget yang lebih. Nah, jadi karena emang kalau kalian ingin serius di dunia kontes ini, budget yang diperlukan itu lumayan juga, dan pastinya harus kalian serius juga buat kalian yang emang mau turun di dunia kayak gini. Kalau buat harian-harian sekedar-sekedar aja bisa, nggak sampai segitu budgetnya, terutama yang di dunia Thai look nih, kan lumayan rame lah dibilang zaman sekarang. Nah, jadi mungkin segitu aja mungkin bincang-bincangnya sama owner dari Nobucin lah bisa dibilang, jadi Pli Dede. Nah, yep. Jadi terima kasih nih udah meluangkan waktunya buat ya sekedar ngobrol-ngobrol santai lah, walaupun backsoundnya lumayan menyiksa di sini. Jadi terima kasih juga buat Mas Gobeng udah dipinjemin tempatnya. Jadi sekian dulu mungkin video buat kali ini dengan bincang-bincangnya sama Pli Dede. Jangan lupa juga buat di follow Instagramnya yang tadi udah disebutin, ada dari Pli Dede, ada dari Rim Modified, dan ada juga dari Gobeng Speed Shopnya sendiri. Nah, jadi jangan lupa juga di follow Instagram saya di bawah ini. Buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang boleh saya review, jangan lupa, jangan malu-malu, langsung DM aja saya di Instagram di bawah ini. Nah, jadi mungkin sekian dulu video buat hari ini. Terima kasih juga buat Pli Dede. Oke, sampai jumpa di lain waktu buat Pli Dede. Sampai jumpa di video berikutnya.